السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. الحمد لله. Hadirin hadirat muslimin muslimat ibu ayah yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan setinggi-tinggi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberi kita peluang, ruang dan masa, kesempatan di dalam kehidupan kita yang serba pantas dalam kehidupan dunia yang sementara ini untuk sama-sama kita isikan dengan perkara-perkara yang menggembirakan Allah Subhanahu wa taala, yang menarik rahmat Allah dan kasih sayangnya. Di antaranya adalah kita hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala, berada dalam majlis ilmu yang membicarakan tentang Allah dan Rasulnya. Ini antara majlis yang mana menarik rahmat, menarik sakinah daripada Allah Subhanahu wa taala, dan para malaikat akan mengerumuni majlis-majlis zikir seperti ini insya-Allah. Malam ini insya-Allah kita akan sambung tentang perkataan-perkataan ataupun zikir-zikir yang warid daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kita dapat amalkan bersama. Dengan itu kita memperbanyakkan berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingat kepada Allah ketika kita susah. Ta'aruf ilallahi fir raha ya'rifka fi shiddah. Allah taala akan ingat kita, bantu kita waktu kita susah, waktu kita kesempitan, insyaallah. Sambung muka surat 32 hadis yang ke-21. قال المصنف رحمه الله ونفعني وإياكم به وبعلومه في الدارين آمين. Kami telah meriwayatkan dalam kitab At-Tirmidzi dan Ibnu Majah daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalu dzikri la ilaha illallah. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah. Itu adalah zikir yang paling utama di antara banyak-banyak zikir. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Jadi zikir yang paling Allah taala suka, yang paling utama, yang dikhabarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah la ilaha illallah. Itu ya. Mudah. Jadi lafaz dan mudah diingat. Lafaz pun mudah. Tak perlu kita guna bibir kita. Nganga ya. La ilaha illallah. Kalau lain subhan tu mulut, nak tutup mulut tu pun kadang-kadang berat juga. Kalau orang sakit contohnya,
tu orang yang sakit, tak larat ni, nak angkat mata tak larat ni, nak cakap tak larat. Tapi insya-Allah lafaz la ilaha illallah dah boleh keluar juga. Sebab apa? Rahsianya antara kelebihannya, dia tak perlu menggunakan bibir, tak perlu gunakan gigi pun. Lidah ya. La ilaha illallah. La ilaha. Orang sakit tahu lah. Nak cakap pun tak larat. Bibir pun nak. Mata ni, mata orang ingat nak kelik-kelik pun tak larat nak angkat. Lambat angkat. Jadi Allah Ta'ala dengan kasih sayangnya memudahkan ucapan la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang layak disembah, yang layak ditaati, melainkan Allah. Jadi perbanyakkan la ilaha illallah. Tambah zaman sekarang ni, zaman-zaman PKP ni, kita kadang kita beratur panjang. Nak buat semua kena beratur. Jadi pada beratur tu, daripada kita handset kita duduk kat tangan tu, tak apa, tak tangan. La ilaha illallah. Tak payah hitung tak apa. Allah Ta'ala Maha mengetahui. Jadi banyakkan. Jadi sebenarnya masa sekarang ni lebih banyak masa untuk kita berzikir. Tapi kita pantang lapar ya, pantang lapang ya, angkat handset tengok. Dengan orang sebelah pun tak sembang lah. Pergi klinik kan, dah duduk jauh tu. Masing-masing insyaAllah lah ada yang baca Quran tu, tahu lah kan. Tapi kita ni kalau dah tak tahu nak baca Quran apa, ambil masa kan. Setiap benda yang ada di keliling kita aku, tanah, semua udara, semua akan jadi saksi kata kita di zikir. Dan hidup batuk, duduk tunggu queue panjang PKP, ambil berlatih, duduk saja zikir. Lagipun orang jauh dari kita, tak siapa kacau. Nak salah pun orang takut. Tak siapa kacau kita. Jadi kita habiskan masa tu dengan zikir. Tak tiri zikir Ustaz ni. Zikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah. Yang tu lah, ulang lah. Tahari-tahari. Di mana saja. Kita pun dalam tahlil kita baca, afdalu zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahawa sebaik-baik terutama zikir adalah la ilaha illallah. Jadi banyakkan la ilaha illallah. Nak tidur, la ilaha illallah. Tidur. Tidur dengan ayat tu. Wallahu a'lam. Ditakdirkan Tuhan kita mati dalam tidur. Jadi lafaz terakhir kita la ilaha illallah. Biar kita banyak ucap la ilaha illallah, la ilaha illallah, sehingga lafaz terakhir yang keluar daripada mulut kita sebelum kita meninggal adalah la ilaha illallah. Pinga ayat tu orang kata. Pinga itu Allah. Siapa yang mana man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah, adakhalahu Allahul jannah. Barang siapa yang akhir kalimatnya adalah la ilaha illallah, Allah Ta'ala akan masukkannya ke dalam syurga. Itu yang kita tahu. Talqin orang. Talqin kat dengar orang sakit. La ilaha illallah. Itu kita lepas ya, saat 2-3 minit. Itu kita pergi pula. Jangan la ilaha illallah. Kita pakai ratik tapi dia. Lemah dia. Ni sakit tengah. Dia takut dia tak mau dia bebai. Orang sakit yang kadang dia bebai. Benda betul tapi kita buat duk meratik tepi dia pula, dia beban nanti dia tak buat langsung. Jadi sunnahnya ulama beritahu nanti dalam kitab ni insya-Allah ada tengah kitab ni cara nak talqin, kita sebut pelan-pelan kat telinga dia. Sekali ya sebut. Tak payah suruh pak cik ucap la ilaha illallah sebut. Terus ya. Orang sakit ni dia akan ikut ya, dia nak sebut. Tapi telinga dia la ilaha illallah. Ajar kita la ilaha illallah. Nampak bibir dia bergerak sekali lah, kita biar tu. Biar tenang. Lepas tu tengok dah lali sikit kita pun la ilaha sekali lagi. Jangan duk pulun dah lagi. Ada bebai dia tak sebut langsung. Tambah tu macam panas barat. Sabar asal lah aku nak sebut sat, hang duk la ilaha diam sat. Contohnya kadang. Jadi biarlah ucapan terakhir kita insya-Allah la ilaha illallah. Hadis yang ke-22. Kami telah meriwayatkan dalam Sahih Bukhari daripada Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, "Mathalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuruh mathalul hayyi wal mayyit." Perumpamaan orang yang berzikir dengan
orang yang tidak berzikir seperti orang hidup dan orang mati. Jelas Nabi SAW bagi satu perumpamaan yang sangat jelas. Orang yang zikir ni umpama orang yang hidup. Semua kerja boleh buat, semua hidup. Orang yang tak berzikir walaupun dia hidup umpama orang mati. Dengar nama orang mati pun kita gerun. Mati mayat. Kalau mayat tu ada dalam rumah, malam tu contohnya besok pagi nak simpan, mayat duduk kat tengah-tengah orang tamu tu, Allah pakai takutlah tak tidur. Jadi mayat ni satu dia tak ada faedah apa zahirnya lah, jelas kerah-kerah tak ada apa, tak ada perasaan, tak ada apa, bahkan menggurun ke orang. Jadi orang yang tak berzikir macam itulah, dia tak ada jiwa, dia tak memanfaat pada orang kerana orang pun jauh daripada dia. Tapi kalau orang yang berzikir seperti orang yang hidup, bergerak, memberi manfaat pada orang, orang suka pada dia, orang nak berkawan dengan dia. Mana ada orang berkawan dengan orang mayat? Tak ada. Bukan calang-calang orang boleh kerja dalam bilik mayat tu, bukan calang-calang orang. Jadi orang yang tak berzikir umpama macam mayat, orang yang berzikir umpama macam orang hidup. Jadi kita kena rajin berzikir. Biar kita hidup kat dunia ni, biar dah ada hidup. Jangan kita hidup tapi kita mati. Tak ada faedah apa. Tak ada. Kita pun tak boleh faedah. Oh, tak memberi faedah pada orang, kadang-kadang menyusahkan orang. Hadis ke-23. Kami telah meriwayatkan di dalam Sahih Muslim daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia berkata, jaa'a a'rabiyyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qala 'allimni kalaman aqulu. Qala la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, Allahu akbar kabira, alhamdulillahi kathira, wa subhanallahi rabbil alamin, la hawla wa la quwwata illa billahil azizil hakim. Qala fahaulai li rabbi famali. Qala Allahumma ighfirli warhamni wahdini warzuqni. Artinya, seorang suku pendalaman, ni orang kampung, orang hulu lah, orang tengah pada pasir, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, ajarilah aku doa yang dapat aku baca. Main tanya Nabi. Nak baca, ajar aku doa supaya aku dapat beramal, aku dapat baca. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, ucapkanlah. Insya-Allah sekali dengan saya, ikut saya baca, la ilaha illallah wahdah, لا شريك له, الله أكبر كبير, والحمد لله كثيرا, وسبحان الله رب العالمين, لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. Ya, alhamdulillah kita pun mungkin seumur hidup kita baca sekali juga. Ni orang 1400 tahun sebelum ni, orang tu tanya pada Nabi SAW, kita pun alhamdulillah baca buku ni, dapat baca balik, ucap balik apa yang ditanya oleh sahabat 1400 tahun sebelum ni. Lebih kurang 1400 tahun sebelum ni. Jadi untung mengaji ni. Jadi kita baca sekali. Itu saya ajak kita baca sekali. Paling kurang dengan saya lah, balik rumah nak baca lagi banyak, lagi bagus lah. Jadi kita baca. Jadi alhamdulillah kita baca sekali, kita tergolong orang yang dah baca doa ni. Jadi dia minta Nabi SAW ajak dia satu doa, maka Nabi pun ajak dia doa ni. Terjemahan doanya iaitu, tiada Tuhan yang patut disembah selain Allah. La ilaha illallah wahdah, tiada Tuhan yang patut disembah melainkan Allah. La syarikalah, yang tiada sekutu baginya. Allahu akbar kabira, Allah maha besar. Maha besar. Akbar kabira, Allah maha besar.
Alhamdulillahi kathira. Segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak. Wa subhanallahi rabbil alamin. Maha suci Allah Tuhan pemelihara alam semesta. Rabbil alamin, Tuhan pengatur, pemelihara, penyusun semualah bagi alam semesta ini. La haula wa la quwwata illa billah. Tiada daya upaya dan kekuatan melainkan hanya milik Allah Al-Azizil Hakim, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Sama situ Nabi ajak sama situ. Dia sambung lagi, si Arab Badawi. Dia kata, doa itu untuk Tuhanku. Faqala haula'il rabbi. Semua doa tu untuk puji tu Tuhan aku. Daripada la ilaha illallah sampai la haula wa la quwwata illa billahil azizil hakim. Semua tu untuk Tuhan aku. Famali, mana untuk aku? Untuk aku nak faedah dia untuk aku. Maksud dia tadi semua tu pujian untuk Allah. Sekarang ni aku nak satu doa yang mana faedah dia untuk aku. Nabi pun ucap, insya-Allah ikut saya. Allahumma ighfirli warhamni wahdini warzuqni. Jadi Nabi tambah, tadi semua untuk kamu kata untuk Allah. Sekarang ni empat jumlah ni memang untuk kamu, iaitu Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah aku. Warhamni, sayangilah aku. Wahdini, berilah aku petunjuk. Warzuqni, dan berilah aku rezeki. Jadi komplit. Pujian pun ada, minta doa untuk dia pun ada. Jadi insya-Allah ada masa kita bilik-bilik kita ni kita baca balik. Takut nak apa pun kadang, kalau boleh apa lagi bagus. Jadi insya-Allah itu. Jadi berkat dia tanya, kita pun dapat apa? Faedah sama. Hadis seterusnya, kami telah meriwayatkan dalam Sahih Muslim daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia berkata, kunna 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal, aya'jizu ahadukum an yaksiba fi yawmin 1000 hasanah? Fas'alahu sa'ilun min julasaihi, كيف يكسب أحدنا ألف حسنة؟ قال يسبح مئة تسبيحة فتكتب له ألف حسنة أو تحط عنه ألف خطيئة. Artinya, kata Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami sedang duduk-duduk santai dengan Nabi SAW. Duduk dengan Nabi SAW. Duduk dalam majlis. Kemudian baginda SAW sabda, apakah salah seorang daripada kamu tidak mampu mendapatkan 1000 pahala setiap hari? Nabi tanya, ada tak di kalangan kamu yang mampu buat pahala ataupun dapatkan pahala sebanyak 1000 pahala setiap hari? 1000. Jadi seorang daripada yang duduk dalam kumpulan tu bertanya, bagaimana mungkin salah seorang daripada kami mendapatkan 1000 pahala setiap hari? Jadi di kalangan yang duduk dengan Nabi SAW tu ada yang tanya, ish, nampak banyak tu contohnya. Dalam fikiran dia nampak banyak. Mana mungkin, tak bolehlah kami nak dapat 1000 pahala setiap hari. Jenuh lah. Rasa macam jenuh. Rasa berat nak dapat 1000 pahala setiap hari. Mana mungkin kami mendapatkan 1000 pahala setiap hari? Lalu baginda SAW menjawab, bertasbih 100 kali akan mendapat 1000 pahala atau dihapuskan 1000 dosa. Ucap subhanallah 100 kali, dapat 1000 pahala. Sebab apa? 100 kali 1000. Sebab Allah Subhanahu wa taala janji, man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha. Barang siapa membuat satu pahala akan digandakan 10 kali ganda. Confirm. Apa-apa kebaikan diganda 10. Buat sekali dibayar 10.
Jadi Nabi SAW kata kamu mampu. Macam mana? Bertasbih memuji Allah Subhanallah 100 kali, maka kamu akan mendapat 1000 pahala setahari. Jadi setengah ulama-ulama ataupun tok guru yang nak didik anak mereka berzikir, lazim menyuruh anak murid mereka, kita membolehlah ambil, lazimkan diri berzikir sehari 500 kali, istighfar 100, istighfar satu tasbih ni lah, satu tasbih ni 100, subhanallah 100, alhamdulillah 100, Allahu akbar 100, la ilaha illallah 100. Kalau tak mau pegang tasbih ni, nak pegang yang canggih sikit, yang tekan tu, yang ikat kat jari tu, beli kat dekat Arab lah ni, yang Cina punya tu, tekan tan 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 pun boleh. Tak mau pakai tasbih pun tak apa, pakai jari 100 pun boleh, ikutlah. Yang penting zikir. Al-Imam Hafiz Abu Abdullah Al-Humaydi mengatakan, demikianlah yang disebut dalam Sahih Muslim dan semua riwayat lain dengan kata au tuhattu. Al-Barqani mengatakan, diriwayatkan oleh Syu'bah, Abu Uwanah dan Yahya Al-Qattan daripada Musa yang diriwayatkan oleh Muslim daripada jarurnya, mereka mengatakan tuhattu tanpa huruf alif, tak ada au. Maksudnya diberikan 1000 pahala dan dihapuskan 1000 dosa. Subhanallah, subhanallah. Sambil kita beratur panjang dekat pejabat pakus, dekat bil api, bil ayak ke, kat mana-mana, kat market ni ke, zikir 100 kali. Segan bawa atas sebeh, beli doa kat kedai-kedai, kat Hasan ni buk-buk ada yang tu RM3 ya, ikat kat jari tu, lagi canggih lagi, dia buat juga macam tasbih juga, pusing-pusing kat Lazada, Shopee pun nak jual, yang tu mahal sikit lah, baru keluar nama dia RM10, pegang macam tasbih tapi dia nombor jugalah, bateri, pakai bateri, mana-mana tak apa. Allahuakbar. Jadi 1000 pahala dapat dihasilkan dengan 100 tasbih, kalau tambah lagi 100 alhamdulillah, 100 Allahuakbar dan 100 istighfar. Jadi kita berlatih sehari 500 zikir, 500 500 saat ya, 500 itu 10 minit ya, 10 minit. Kalau tunggu tu fit light yang ada jam, ada kiraan saat tu, ha, boleh habis ya, insyaAllah. Sambil-sambil bawa kereta boleh zikir, insyaAllah. Hadis yang ke-25, kami telah meriwayatkan di dalam Sahih Muslim daripada Abu Dzar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah, fa kullu tasbihatin sadaqah, wa kullu tahmidatin sadaqah, wa kullu tahlilatin sadaqah, wa kullu takbiratin sadaqah, wa amrun bil ma'rufi sadaqah, wa nahyun 'anil munkari sadaqah, wa yujzi'u min dhalika rak'atani yarka'uhuma min ad-duha. Artinya, ada sedekah atas setiap organ tubuh salah seorang daripada kamu. Yusbihu maksudnya setiap anggota badan tubuh kita ni, dia ada hak, kita ada hak, dia ada hak yang mana dipertanggungjawabkan pada kita untuk kita sedekah, kita balas balik. Allah Ta'ala tak minta bil. Kita kalau guna apa pun kat dunia ni, ada bayaran dia, api ayakmu. Jadi ini kita punya ni, kita punya apa, sendi-sendi ni bergerak ni, Allah tak minta bil pun. Tapi sebagai hamba Allah, kita kena sedekah sebagai ganti nikmat-nikmat yang Allah Taala bagi ni. Ingat kata semua ni bergerak ni, kalau siku balut ni nak tak makan, lutut sakit, Allah tahu saya lah, pinggang sakit, jari sakit, ibu jari sakit, Allah Akbar. Jadi bila sihat tu, itu adalah nikmat daripada Allah. Kita sebagai hamba Allah berterima kasih, bersyukur, kita kena sedekah. Jadi kata Nabi SAW, ada sedekah yang patut kita buat daripada pihak setiap anggota tubuh badan kita ni yang sihat ni.
ni sikit, tak sakit bau, tak sakit tengkuk apa ni. Setiap, jadi macam mana nak sedekah? Caranya, setiap tasbih ada sedekah. Tasbih subhanallah. Sehari 500-300 kali, insyaAllah sebagai kan, sedekah daripada tubuh badan kita sendiri. Setiap tasbih ada sedekah, subhanallah. Setiap tahlil, la ilaha illallah, adalah sedekah. Setiap takbir, Allahu Akbar, adalah sedekah. Menganjurkan yang ma'ruf adalah sedekah. Dan mencegah yang mungkar adalah sedekah. Jadi itu semua tu kira sedekah. Dikira sebagai sedekah kita daripada anggota-anggota yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Semua itu boleh digantikan dengan dua rakaat di waktu duha. Jadi kalau kita ikutlah kadang-kadang zikir, kadang tak zikir, paling kurang boleh ganti semua sedekah tu dan kita tunai hak anggota kita ni dengan kita sembahyang sunat duha dua rakaat. Jadi kalau boleh, kita tanda kata kita ni hamba Allah, bersyukur pada Allah bagi kita punya anggota sihat, sendi-sendi kita elok, anggota telinga, badan, muka semua sihat. Jadi tanda kita bersyukur, paling kurang tunjuk dengan Allah dalam sembahyang sunat duha dua, dua rakaat. Waktu duha panjang, panjang. Syuruk 7:10, lepas tu setengah jam boleh sembahyang sunat duha dah contohnya. Jadi kita ambil setengah jam lah, setengah jam lepas syuruk boleh sembahyang sunat duha sampai kita kata lagi setengah jam nak sembahyang duha. Dan ni zuhur satu suku, 12:30 boleh sembahyang sembahyang duha lagi, 12:45 pun boleh sembahyang duha lagi. Tapi yang afdalnya sembahyang duha 1/3 siang, lebih kurang dalam pukul 10, itu afdal. Supaya dalam setiap 3-4 jam kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya kalau zuhur dengan asar, 3-4 jam asar lah. Lepas tu asar dengan maghrib 3-4 jam juga. Lepas tu maghrib dengan isya sejam lah, kita kata sejam. Isya dengan subuh memanglah kadang 8 jam, tapi tengah tu ada sembahyang tahajud apa ni, malam tahajud. Itu yang afdal bangun pukul 3 pagi, 4 pagi. Kemudian daripada subuh sampai zuhur 4 jam, 5 jam. Panjang sangat masa tu. Jadi digalakkan kita sembahyang, afdalnya sembahyang 1/3 siang, lebih kurang dalam 10:30 yang tu. Tapi kalau terlewat ke, kalau tak ada masa sampai pukul 12:30, 12 setengah jam, kita kata ambil setengah jam lah, setengah jam sebelum zuhur pun masih boleh sembahyang sunat tu duha. Jadi afdalnya tu, kalau tak boleh sembahyang lewat, sembahyang pukul 10. Tak boleh sembahyang 10, kalau nak meeting apa semua, sembahyang awal pukul 8 sembahyang dah sunat duha. 7:45, setengah jam lepas syuruk 7:45 sembahyang sunat duha boleh. Jadi itu tanda kata kita bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita sedekah bagi pihak anggota badan kita, tanda kita syukur sebagai nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kata as-sulama daripada sin dhammah sulama dan lam takhfif sulama bermakna organ tubuh. Bentuk jamaknya sulamayatun dengan mim fathah sulamayatun dan ya takhfif sulama ni bahasa Arab lah. Sulama maksudnya organ tubuh, sulamayatun sulamayatun maksudnya sulamayatun adalah jamak banyak anggota. Hadis yang ke-26, kami telah meriwayatkan dalam sahih Bukhari dan sahih Muslim daripada Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dia berkata qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam ala adulluka atah dal tu syadah juga, syadah tak ada lah, ada dhammah je, atah dal tu ada dhammah saja, syadah tu bagi kita padamlah, kita potong. Ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah faqultu bala ya rasulallah, bukan ya rasulullah, bagi salah, ya rasulallah. Qal qul la hawla wa la quwwata illa billah.
Daripada Abu Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mahukah Nabi bersabda kepadaku, mahukah kamu aku tunjukkan harta terpendam daripada harta karun syurga?" Terjemah itulah. Kita terjemah, "Mahukah aku kabarkan kepada kamu khazanah daripada khazanah syurga, harta yang tersimpan." Kan maksudnya harta yang bernilai. Sini terjemah harta karun, tak apalah, boleh lah. Nak bagi tahu kata harta tu sangat bernilai. Syurga tu dah bernilai dah, mahal dah. Tapi dalam tu ada lagi benda yang paling bernilai. Maksud dia yang tu. Jadi kata Nabi SAW kepada Abu Musa Al-Asy'ari, "Adakah kamu ingin aku beritahu kamu satu khazanah daripada khazanah-khazanah yang terpendam dalam syurga, yang termahal dalam syurga?" Aku menjawab, "Mahu wahai Rasulullah." Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ucapkanlah la haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah." Maksudnya tiada daya. Tiada daya upaya. "Wa la quwwata," kekuatan, "melainkan hanya milik Allah." Atau terjemah lebih ni, "La haula," tiada daya upaya untuk aku menjauhkan daripada segala maksiat. "Wa la quwwata," dan tiada kekuatan untuk aku membuat ketaatan, "illa billah," melainkan hanya dengan bantuan Allah. Billah tu bukan hanya milik, terjemahnya dengan bi ba isti'anah, maksudnya dengan bantuan daripada Allah. Kita ni nak main mengaji, nak sembahyang apa semua, main hanya dengan bantuan Allah, apa ni, takdir Allah. Allah takdir 2 bulan tak main masjid, tak main masjid lah. Kuarantin 2 minggu, 2 minggu tak main masjid. Jadi main masjid, mengaji, berada dalam majlis ilmu memang semata-mata dengan bantuan dan inayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyakkanlah zikir la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Bila tu bila azan, hayya 'alas solah. Marilah ke, marilah menuju ke sembahyang. Marilah bersembahyang. Marilah sembahyang. Jadi kita sebagai hamba, kita la haula wala quwwata illa billah. Aku ni tak mampu nak pergi sembahyang, melainkan dengan bantuan Allah. Hayya 'alal falah, marilah menuju ke kejayaan. Aku tak mampu nak mencapai kejayaan dunia akhirat, melainkan dengan bantuan Allah. Tu yang kita berjawab, la haula wala quwwata illa billah. Orang Arab panggil hawqalah. La haula wala quwwata illa billah. Ringkasan dia punya namanya dalam bahasa Arab adalah hawqalah. Macam bismillah nama basmalah. La haula wala quwwata illa billah namanya hawqalah. Lagi apa? A'udzubillah nama dia ta'awul ataupun isti'adah. Kami telah meriwayatkan di dalam Sunan Abu Dawud dan Sunan At-Tirmizi daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, annahu dakhala ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'ala imra'atin wa bayna yadayha nawan aw hasa tusabbihu bihi, faqala ala ukhbiruki bima huwa ay ala ukhbiruka bima huwa aysaru 'alayka min hadha aw afdal, faqala subhanallahi 'adada ma khalaqa fis sama', subhanallahi 'adada ma khalaqa fil ard, subhanallahi 'adada ma bayna dhalik, subhanallahi 'adada ma huwa khaliq, wallahu akbar mithla dhalik, alhamdulillah mithla dhalik, wa la ilaha illa Allah mithla dhalik, wa la hawla wa la quwwata illa billah mithla dhalik." Artinya, kata Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dia bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemui seorang perempuan yang di tangannya terdapat biji kurma atau batu untuk bertasbih. Jadi bertasbih menggunakan alat-alat ni benda ni ada sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma zaman dulu tak ada lampu tali. Mungkin tak ada alat nak tebuk lubang ke apa tu, tak ada lampu tali. Jadi biji kurma tu debuh lang uncang dalam bungkusan, bila nak zikir dalam tu dia kau sasat lah 1000, dia buat pulang satu-satu, dia tabuk depan dia satu-satu, dia habis, dia bungkus balik macam tu.
macam setengah-setengah tarikat, depa ada satu satu bungkusan dalam tu ada 10,000 biji kurma. Minta depan dia, dia tersebih dia buat aku nak sebiji sebiji. Habis satu guni tu kira 10,000. Ha macam tu. Boleh. Main zaman moden sikit pakai tersebih. Lah ni moden lagi pakai tekan-tekan. Boleh. Nak zikir macam mana pun tak? Tak apa, tak ada masalah. Sebab apa? Kadang-kadang setengah orang kata ni tersebih-tersebih ni semua bid'ah, tak ada zaman Nabi. Tersebih ni macam orang budak pun pakai. Tuan-tuan suami pun pakai besar lagi ada kentuk mereka. Jadi ini sebagai alat untuk bilang saja. Mereka pun bilang mereka punya ucapan, kita bilang. Tak ada masalah. Yang masalahnya tak zikir langsung. Duk bergaduh. Zikir pun tak, duk bergaduh. Dengan jari ke, dengan tersebih. Haa. Tapi tak zikir tarawana pun. Ha, yang tu yang masalah tu. Ha, jadi, dalam hadis ni, Nabi SAW dengan sahabat pergi menemui seorang perempuan. Kebetulan di tangan orang perempuan tu ada biji kurma. Ataupun batu. Batu hasa, batu kecil-kecil. Yang digunakan untuk bertasbih. Dia guna, dia bilang. Bilang tak. Nabi tak kata apa-apa. Tak minta marah apa. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mahukah aku beritahu kepadamu sesuatu yang lebih mudah dan lebih baik daripada ini?" Nabi tengok kesian kau untuk berzikir, ikut apa pegang biji tasbih apa pegang biji kurma dan ataupun panggil kutubat apa anak-anak batu. Jadi Nabi beritahu kat dia, "Adakah kamu ingin aku beritahu benda lebih mudah?" Mudah maksudnya buat sikit tapi pahala apa? Banyak. Iaitu insya-Allah ikut saya. Subhanallahi adada ma khalaqa fil ardi. Subhanallahi adada ma baina dhalik. Subhanallahi adada ma huwa khaliq. Jadi Nabi beritahu dia punya apa ni cara macam mana nak dapatkan nak hasilkan pahala yang banyak dalam masa yang singkat, iaitu kita kata subhanallah ya adada ma khalaqa fis sama. Subhanallah dalam terjemahan ni dia potong sikitlah, kita ambil yang atas bahasa Arab tu. Subhanallah ya adada ma khalaqa fis sama. Subhanallah ya adada ma khalaqa fil ard. Subhanallah ya adada ma baina dhalik. Subhanallah ya adada ma huwa khaliq. Apa maksud dia? Subhanallah, segala puji bagi Allah. Adada ma khalaqa fis sama, sebanyak bilangan makhluk di langit. Subhanallah ya adada ma khalaqa fil ard. Subhanallah, mana aku ucap subhanallah sebanyak makhluk bilangan makhluk di bumi. Wa subhanallahi adada ma baina dhalik, dan aku ucap subhanallah sebanyak makhluk yang berada di antara langit dan bumi. Subhanallahi adada ma huwa khaliq, aku ucap subhanallah maksudnya artinya aku ucap subhanallah sebanyak makhluk yang mana Allah Taala akan ciptakan. Banyak. Wallahu akbar, kemudian ucap Allahu akbar macam tu juga. Allahu akbar adada ma khalaqa fis sama. Allahu akbar adada ma khalaqa fil ard. Insya-Allah ikut saya kita baca. Paling kurang kita baca semua dengan kita tambah apa yang ditunjuk oleh Nabi SAW. Insya-Allah ulang sekali dengan saya. Subhanallahi adada ma khalaqa fis sama. Subhanallahi adada ma khalaqa fil ard. Subhanallahi adada ma baina dhalik. Subhanallahi adada ma huwa khaliq. Allahu akbar adada ma khalaqa fis sama. Allahu akbar adada ma khalaqa fil ard. الله أكبر عدد ما بين ذلك. الله أكبر عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء. الحمد لله عدد ما خلق في الأرض.
Alhamdulillah adada ma khalaqa bain adada ma bain dhalik Alhamdulillah adada ma huwa khaliq La ilaha illallah adada ma khalaqa fis sama La ilaha illallah adada ma khalaqa fil ard لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك لا إله إلا الله عدد ما هو خالق تأخير لا حول ولا قوة إلا بالله عدد ما خلق في السماء لا حول ولا قوة إلا بالله عدد ما خلق في الأرض لا حول ولا قوة إلا بالله عدد ما بين ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله عدد ما هو خالق Alhamdulillah. Saya pun dapat baca malam ni. Jadi maksud dia aku ucap subhanallah sebanyak makhluk di langit, kemudian aku ucap sebanyak makhluk di bumi, kemudian subhanallah juga sebanyak makhluk di antara langit dan bumi, dan subhanallah sebanyak makhluk yang akan diciptakan oleh Allah. Banyak, lebih banyak daripada biji kurma yang duduk depan dia tu. Jadi insyaallah alhamdulillah Allah Taala catik dah amalan kita. Ahsahullahu wa nasuh. Mungkin kita lupa nanti kat akhirat nanti tengok banyaknya amalan aku, pahala banyak. Rupanya hari tu minggu ketiga bulan 9. Ada baca sekali contohnya. InsyaAllah kita baca satu tadi sikit. Berkaitan dengan berzikir dengan jari. Tadi hadis tadi Nabi tengok dia berzikir dengan biji kurma dan anak-anak batu. Hadis ke-28 Nabi suruh zikir dengan jari. Jadi mana-mana pun boleh. Kami juga telah meriwayatkan di dalam Sunan Abu Dawud dan Sunan At-Tirmizi dengan sanad hasan daripada Yusairah, seorang sahabat wanita. Ingat wanita ni, hadis ni fokus pada kaum perempuan, daripada kalangan muhajirin. Anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam amrahunna an yura'ina bit takbir wat taqdis wat tahlil wa an ya'qidna bil anamil fa innahunna mas'ulatun mustantaqatun. Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kaum wanita untuk selalu menjaga bacaan takbir, taqdis dan tahlil. Mereka juga hendaklah menghitungnya dengan jari jemari, kerana jari jemari akan ditanya. Kerana jari jemari ni mas'ulatun, akan disoal di hadapan Allah kelak, mustantaqatun, dan akan bercakap. Jadi hadis ni Nabi SAW perintah khas, bukan kata untuk perempuan saja, tapi fokusnya maksud dia Nabi beratkan orang perempuan. Orang lelaki pun ambil semua jelah. Nabi nak bagi orang perempuan ni senang pahala banyak. Nabi suruh Nabi orang perempuan supaya ambil berat tentang zikir. Tu kalau kita tengok orang perempuan, orang tua-tua, masya-Allah, makcik-makcik, muka berseri, dekat tangan ada tasbih lah sentiasa. Jadi Nabi fokus pada orang perempuan. Dia daripada duduk kai handset lah ni kan, kai tu, kai tasbih. Tasbih pula. Allahu akbar. Cuma dalam hadis ni Nabi SAW suruh jaga tasbih, jaga takbir, Allahu akbar, jaga zikir lah senang. Jaga zikir, dan kalau boleh zikirlah dengan jari kita. Wahai ibu-ibu, kakak-kakak sekalian, zikir dengan jari. Kenapa? Kerana jari jemari kita ni akan bercakap di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma sekarang ni cara nak guna, macam mana guna jari ni berzikir? Kita macam mana kita nak kira dengan jari? Dalam hadis ni mutlak, umum. Nabi hanya suruh kita berzikir, orang perempuan berzikir dengan jari. Tapi cara macam mana? Itu ulama kata terpulang kepada keselesaan kita. Walaupun setengah orang kata, ada orang mendakwa lah, kata macam ni jami zikir dengan jari. Tapi kalau kita nak pastikan macam ni tu, nak nisbah pada Nabi tu, kena pastikan betul sanad dia depan. Contohnya pakai serban sunnah Nabi SAW.
Tapi kalau kita nak dakwah, ni Nabi pakai macam ni, macam saya pakai ikat ni, tak boleh lah. Tak ada bukti, tak ada dalil hadis sahih mengatakan macam ni dia pakai. Sebab apa? Yang sunnahnya pakai serban. Kalau pergi Thailand, ada cara polok pakai. Tok Kunali tak pakai macam ni. Tok Kunali pakai macam lain. Pergi belah Pakistan, ya Allah ya Tuhan ku. Afghanistan, ya Allah ni boleh buat soft apa serban ni apa. Jadi yang penting pakai asal serban. Nak kata 7 hasta, 3 hasta, itu ikut selesa manalah. Ikut kemampuan kita. Kalau kita mampu pakai serban besar, pakai serban besar. Dan kita pun ikut gaya kita lah. Kalau kita ilmu tak tahu mana, janganlah pakai serban besar sangat. Lebih kalau saya pakai serban kecil, tiba depan saya semua pakai serban besar, malu juga saya. Contohnya pakai serban pun tara-tara ilmu jelah. Tara Habib Umar, cara pakai Habib Umar. Piaman, ada setengah pakai serban tak ada ekor. Ada pakai ekor dua. Jadi yang penting pakai serban. Serban maksud dia balutan di kepala. Tok guna dia pakai serban juga tu. Tapi cara dia pakai. Macam tu juga contoh-contoh. Nabi SAW suruh kita minum tu duduk. Minum duduk. Tapi nak pasti duduk macam mana? Dia tak kata Nabi minum duduk macam ni. Jadi asalkan duduk atas kursi, duduk sila, duduk simpul, asalkan duduk. Macam tu juga dalam ni lebih kurang. Nabi SAW suruh kita berzikir dengan jari. Walaupun ada orang Arab dulu ada terkenal dengan cara membilang dengan jari. Payah sikit lah. Yang tu. Bilang satu jari ni boleh 1,000. Kalau malam ni saya ajak pun mungkin tak lepas je lah. Contohnya 1, 2, 3, 4, 5. Ada rekaman dapat insyaAllah. Dia boleh berujung nanti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sini. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Jadi satu jari ni boleh pergi 1,000. Dan ada disebut dalam kitab orang Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Jadi tapi itu bilangan orang Arab. Kita tak nak pasti Nabi bilang macam tu pun tak tahu sebab apa. Adakah macam tu ataupun sebab apa itu cara orang Arab. Bila orang menegar, ada orang tanya, dia tunjuk ni. Ni kami sekuat apa? Macam kita lah pasal bisik kan. Mana geng-geng tu yang tahu macam mana bisik. Jadi orang Arab sama-sama mereka dulu ada bila nak menegar kambing, nak lembu, main boba, main ni, main ni. Ni 1,000, 1,000. Jadi satu tangan boleh pergi 1,000. Jadi wallahu alam macam mana, tapi yang penting kita berzikir dengan jari. Jadi ikut selesa kita. Jadi ada setengah orang beritahu kita kalau sikit tu bolehlah kita zikir macam ni 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu 10 angkat balik. 6, 7, 8, 9, 10. Kita pakai semua jari. Tapi jadi ada dua cara. Satu orang pakai semua jari. Dua. Satu lagi yang lebih selesa, lebih mudah, pakai sendi-sendi tepi ni. Satu jari ni boleh 33 kali. Cukup-cukup. Cukup-cukup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33. Cukup-cukup. Lepas semayang. Ataupun kadang-kadang saya buat lepas semayang, saya zikir yang pakai Arabnya tu macam tu. Ni 20 lah. Ni 30, 31, 32, 33. Yang tu cepat sikit lah. Jadi dalam kata-kata Arab, lama-lama ada tulis cara orang Arab dulu bilang. Tapi kita tak pasti macam tu ke Nabi zikir ataupun Nabi zikir macam tu saja. Ataupun macam ni. Yang penting berzikir dengan jari. Jadi Nabi SAW suruh khasnya orang perempuan, zikirlah dengan jari. Jari kita yang lembut tu, Masya Allah. Boleh. Lipat sana, lipat sini, berzikir dengan jari. Semoga jari itu akan memberi penyaksian tentang zikir kita. Jadi boleh kita zikir dengan macam mana pun. Tapi afdalnya zikir dengan tangan kanan lah. Kanan. Satu jari 7. Kira senang. 33. 34, lepas lah. Habis 34. Jadi insyaAllah kita sama-sama dapat amalkan dan perbanyakkan zikir kita kepada Allah SWT dalam masa-masa sekarang ni banyak masa lapang. Kadang-kadang kita tak perlu beratur pun.
boleh bayar online, banyak masa lepang. Jadi banyakkan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah Allah Taala akan turunkan rahmat dan tenangkan kehidupan kita. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, hanya dengan ketahuilah, hanya dengan berzikir kepada Allah, ingat Allah, hati kita akan tenang. Dalam Quran surah Ar-Ra'd. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Allahumma a'inna ala dhikrika. Ya Allah Tuhan kami, bantulah kami untuk kami sentiasa mengingatimu ya Allah. Wa syukurika, sentiasa bersyukur padamu ya Allah. Wa husni ibadatik, dan sentiasa memperbaiki amalan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah.